Kali ini gue jalan-jalan berenam ke Jepang sama temen-temen. Dua couple pasangan baru married sekalian mereka honeymoon dan gue baby moon karena bini lagi hamil. Hehehe. Dari Soekarno Hatta ke Haneda Airport kita naik ANA, which is one of the best airline in Japan. Waktu itu kita beli di travel fair, harganya 8 juta rupiah PP per pax direct, nggak pakai transit. So cukup best deal lah. Perjalanan menempuh waktu 7 jam berangkat jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Dimana ada perbedaan di Jepang lebih cepat 2 jam dibanding di Indonesia. By the way, ke Jepang itu free visa, mudah, apalagi kalau kita punya e-passport, cukup apply online, besok langsung jadi, karena ada kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Di Jepang, kita akan ke 3 kota, Kyoto, Osaka, dan Tokyo. Kalau kalian ke Jepang pindah-pindah beberapa kota bolak-balik kayak kita, sebaiknya beli JR Pass dari Indonesia. Bisa beli kereta Shinkansen dan kereta yang jalurnya JR Line bebas alias free. Waktu itu kita beli harganya masih 3 juta rupiah per pax. Pas sampai di Haneda, kita bisa tuker JR Pass yang udah kita beli jadi tiket free pass. Untuk naik Shinkansen, kita perlu naik kereta dari bandara ke Shinagawa Station. Di Shinagawa, kita booking seat pakai JR Pass, bisa lewat mesin or kita ke loket langsung. Biasanya gerbang atau chart 1-5 buat yang tanpa booking seat. Tapi karena kita bawa koper banyak, maka sebaiknya booking seat. Dan karena tujuan kita langsung ke Kyoto, maka kita naik kereta Shinkansen dari Shinagawa Station. 3 jam perjalanan. Kecepatan maksimal Shinkansen 300 km per jam. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe di Kyoto. Tepatnya di Nijo Station, tempat kita stay selama di Kyoto. Jadi kita penginapannya nggak jauh dari sini, 5 menit jalan kaki dari sini. Dan suhunya 13-14 derajat. Di sini mobilnya lucu-lucu, kayak ikan. Tuh, kayak gitu. Mobilnya kotak-kotak, kayak kotak sabun. Tuh, lagi autumn, oh, jadi banyak berguguran daun-daunnya. Land Cruiser, Land Cruiser yang kotak masih rumahnya lucu-lucu desainnya. Iya. Tuh, orang naik sepeda. Lagi jalan kaki ya, nih guys. Kalau mau itu ada skuter, kalau pada mau 30 menit. Udah ngedrop bagasinya di rumah di homestay. Nah, kita sekarang mau makan siang sama ke Fuji Minari. Nih taman kompleknya nih. Enggak ada children playground ya, cuma taman aja. Enggak ada. Film. Pakai pasir doang ya. Minari yang terkenal sama gerbang merah-merah ya. Ini tempel tuh apa? Tempel. Tempel ya. Buat tempat berdoa. Jadi si gapuranya itu kelilingin bukit gitu ya. Iya, bukitnya tuh tinggi apa gua jadi banyak nanti kalau ke sana nanti set petanya sendiri. Kita sih enggak akan sanggup buat ngelilingin bukitnya. Kita cuma ambil spot-spot yang bagus dan kalau bisa cari yang sepi ya. Iya, tapi nanti ada spotnya sih, nggak semuanya rame kok. Kita hari ini cuma di Fuji Minari aja, jadi santai. Karena udah gak keburu kalau kita ke daerah, Kiyomizu daerah. Dan tempel-tempel di Kyoto kan rata-rata tutup setengah 5 jam, 5 ya. Informasi dari teman gue yang tinggal di Kyoto.
ada tempat cuci-cuci kayak semacam tempat wudu nih dari bambu. Seminari gerbang-gerbangnya yang warnanya orange ini. Dia mengelilingi bukit dan ada tulisan-tulisan Jepang yang berisi doa-doa. Dan di sini juga ada monyet, tapi nggak begitu banyak sih dibanding di Bali. Nah ini petanya ya, dia sampai kelilingin bukit sampai ke atas. Gua akan coba ke puncak ya, Mount Fushimi narinya. Kebetulan Tia karena lagi hamil dia istirahat aja di bawah. Tadi udah sampai ke area pintu masuknya aja di gerbang. Nah, gerbangnya ini gelap ya. Coba kita masuk. Makin ke atas makin gelap ya, masuk ke kawasan hutan nih. Dan makin sore juga. Coba kita menyusuri dulu sampai sejauh mana. Lumayan ngap, mau ke titiknya, puncaknya. Ada suara gagak. Akhirnya gue udah sampai mendekati di atas tadi bukit. Jalan lumayan 40 menit dari bawah. Kalau pergi berarti 2 jam ya. Ini yang naik lagi ke atas, cuma lebih susah karena kelilingan pohon-pohon. Kayaknya kita lebih enak ambil gambar di sini aja. Pas lagi sore nih sunset. Oke, sekarang kita turun ke bawah, cepet aja. Hai,
kita mau nyobain takoyaki. 500. Takoyaki halal food, right? Halal. Okay. Sesame oil. Sesame oil. Halal. Ini dari rombongan MB Trip. Sebut merek. MB Trip. Wing 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 wing. Nah, kita lagi nyobain street foodnya di Fushiminari. Ini ya jajanan-jajanan kaki lima ya. Ini dia takoyaki made in Jepang. Octopus. Octopus tuh ini. Gurita. Gurita. Ini mah. Enak banget. Nanti kalau Osaka ada lagi yang mau. Ini paling kaca. Osaka. Kaki lima doang ya. Kali berapa harganya? 500 yen. 500 yen. Berarti sekitar 50 ribuan. 50 ribu, tapi ini enak banget. Gurita. Musuhnya Spider-Man, octopus. Oh iya. Beli lagi enggak? Kayaknya enak. Enak. Makanya dia, Mbak. Beli lagi satu lagi deh. Dia targetnya. Kita tambah lagi tamboche takoyaki, ya enggak, Yogi? Dia tambah juga dia. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Mater semesta.